What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mengobati rasa rindu kalian kepada Ucok. Oke, itu dia tadi muka Ucok yang akan kalian tonton ya. Aduh, kenapa gitu loh? Kenapa suka sekali dengan Ucok ya? Oke, langsung saja ini kita set ke dashboard channel gua. Nah, di sini kan ini video pertama gua di sini adalah tutorial membuat facecam untuk channel gaming. Itu diupload 16 Oktober 2016 jam 6:30 pagi enggak tuh. Pagi banget upload ya. Dan hari-hari selanjutnya jam 12. Oke, Minecraft ya, banyak Minecraft gua dulu itu. Banyak Minecraft terus Minecraft-nya sampai berapa seri ini? Sampai 13. Dan ini dia episode ke 0 ya, bukan yang pertama, ini ya 0. Misteri kaos kutang si Ucok Grand Theft Auto DOM hashtag 0. Ini dia awal dari pertumbuhan channel ini sampai sekarang. Set. Bodoh. Kenapa gitu ya? Ah, hey, ucok mulu bangke ya. Oke, dan kita mari tonton sama-sama misteri kaos kutang Ucok. Gua juga lupa sudah ya. Oke, ini dia. Widi, openingnya really? Cuman 480p loh. Dulu itu cuman soalnya ngeditnya pakai laptop ya, atau komputer, lupa gue ya. Komputernya juga kentang banget. Yo, jadi makanya 480. Aduh ribet di sini. Nah. Oke, okay, nih. Apa intronya? Intro. Wih deh. 9 menit. Aduh ribet. Oke, kita ke sana dulu. Ribet gitu ya. Ada air mancur. Nah. Oke, okay, WhatsApp. Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue. Oke, sekarang kita bakal main di GTA. Itu gue pakai mic. Ya itu bagi kalian yang mau tahu ya, itu headsetnya tuh 25 ribuan. Kenapa jarang sekali? Cuman mic-nya bagus. DOM karena ngebug mulu ya kamu. Tuh kan. Mic-nya enggak kresek-kresek. Lama-lama juga kemarin-kemarin juga crash mulu gua main, oke? Okay? Oh, crash mulu asli. Gua mainin game ini sangat sering banget crash-nya ya, karena ini adalah GTA San Andreas Extreme. Nah, makanya itu sangat-sangat kresek. Dan ini mantap. Oke, gitu. Misteri kaos apa sih? Ucok. Kan kira kan si Ucok pakai kaos kutang mulu ya. 1000 lo like-nya. Pasti kita penasaran. Tambah lagi like-nya. Apakah gua aja enggak like lo sama video. Yang ada di dalamnya ya. Di dalam kaos ya, Bad. Ya, ini awal dari kenapa kalian suka Ucok ya? Pada suatu hari Ucok sedang main PS bareng. Main PS, okay, ya kan tuan rumahnya aja beda. PS-nya mati. Ayo terus syuting, Ucok tendang. Tuh, enggak ada edit-editannya ya, enggak ada edit-editan sama sekali. Gua cuman ngebacain, ngedongengin kalian doang. Ini 2 tahun, berapa nih? 4 tahun gitu. Belum 4 tahun juga sih, belum genep ya. Ini anggap saja 3 tahun lalu dah ya. Tendang pala ya. 6 jam kemudian main. 6 jam. Aduh, game main lama banget 6 jam. Buset dah lo Ucok main. Kayak gini doang padahal. Apa yang kalian kangen nih tentang Ucok? Sebenarnya padahal gua cuman ngedongengin kalian yang pemeran utamanya itu adalah Ucok. Aduh, gua aja apa kata gue nonton nih? Kaos dalamnya itu tuh mulu. Udah gitu enggak pernah mandi. Ya, apa yang lucu? Ucok enggak pernah mandi apa yang lucu? Oke, lanjut lagi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya lagi episode pertama, akhirnya Ucok sekolah. Ye, bodo amat. Oke, ini mari kita lihat ya. Seperti apa? Kemarin telepon dan daftar. Ucok sekolah. Masih menggunakan mic yang sama ya. Yo, WhatsApp, selamat datang lagi. Waduh, lumayan. Kembali lagi di channel gua. Wih, udah 7:20 nih. Namanya GTA JOM. Ya kawan-kawan. Wah, oke. Sekarang kita udah di dekat rumah. Wah, di situ ada cloning gua ya kawan-kawan. Cloning gua lagi. Cloning Ucok. Memulai ya kawan-kawan. Oke, tekan J dan kita learn mission dan yang ini. Lagi 1000 lagi loh Bang Kela. New school. Wah, akhirnya Ucok sekolah. Oh, judulnya sekolah baru ya, new school. Dia belum mandi, badannya pendidikan ya. My new school 1. Didesain oleh Renaldi Raditya. Bahasa Inggris ya? Ucok sedang sekolah. Ye, sekolah baru.
Oke, sekolah baru. Gue harus buruan ke sekolah baru. Ya, kita masih pakai baju kaos kutang ke sekolah. Naik mobil. Gak ada edit-editan ya, juga ya. Gak ada edit ketawa. Waduh, natural loh, sekali. Loh, kok? Gak banyak gue ngeditnya asli. Malah bisa langsung ya? Oke, yaudah, mantap sekali kalau bisa ya. Nah, ini yang cuman sekarang gak ada lagi guys, DOM-DOM kayak gini ya. Adalah, waduh, DOM-nya ya nggak menarik gitu loh menurut gue. Bawah sini ada dan gue nggak mau mainin game kayak gini-gini doang gitu loh. Makanya gue sekarang banyak game-game lain dan 92.000 subscriber pada kemana bodoh. Tuh jalan gitu kan kayak gini doang sampai 3 tahun mainin. Bodoh saya. Mana itu berangkat gitu kan berangkat menuju sekolah apa gitu loh. Oke. Nah, berangkat ke sekolah sampai ke sekolah pasti telat ini, pasti telat. Turun dan pergi menghadap kepala sekolah. Nah, malah langsung menghadap kepala sekolah lagi. Kepala sekolah ngapain nyambut gitu loh. Penting ya kawan-kawan. Pak saya kemarin telepon dan daftar. Daftar dari telepon. Daftar sekolah dari telepon. Daftar dari telepon enggak masuk. Ke kelas barumu ya, kelasnya di mana pak? Bapak nggak ikut ya pak? Tolong antar ya, bapak masih ke kelas baru katanya. Bicara sama siapa pak? Saya udah jauh dong. Oke, kita naik kayaknya. Oh ini dia. Wow, kelasnya duduknya di mana ini? Terbang duduknya ya, terbang. Nggak bisa kalau gini kawan-kawan. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa. No. Elit sekali, nggak bisa duduk. Itu ada kursi ya? Iya, ada kursi, bro. Nggak dipakai. Ya, gini doang, bro. Oh, ini kayaknya gurunya. Aduh, sebenarnya sekarang itu sudah banyak ya gitu kan, guys. Sudah sangat banyak game-game yang menarik gitu kan. Kenapa masih ada saja gua live streaming, bang? Kangen Ucok, bang. Silakan saja tonton nih video-video gua dulu. Nih video tahun 2017 ya, Januari. Oke, 7 hari kemudian baru gua upload lagi yang ke 1 ya. Jadi itu 7 hari ya. Ini tadi 30 Desember. Oh, tahun baru. Habis itu 7 hari, 8 hari kemudian, 9 hari bahkan ya, baru gua upload lagi ya. Soalnya sampai tanggal 31 kan Desember. Itu dia tadi ya. Oke, gua mau nanya nih kepada kalian semuanya ya. Kenapa gitu loh? Kenapa kalian itu rindu sama Ucok gitu kan? Kenapa? Jadi gua mau tahu aja gitu loh. Silakan kalian tulis di komen bawah ya. Kenapa kalian ngefans banget sama si Ucok gitu loh di channel ini? Gua enggak tahu juga gitu ya. Dan padahal bahkan gua kemarin-kemarin itu udah gua bikinin ya. Oke, kita lihat dulu di awal-awal. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Ada pada tahun Januari 2018 ya, berarti itu 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu gue di sini membuat GTA 5 zombie ya. Ayo kita lanjut lagi coy, semangat melawan zombie part 1 dan sini 11.000 ya nonton, banyak banget coy, banyak banget tuh untuk gue yang sekarang asli. Dan ini juga ada pokoknya zombie ya, dan gue ada main juga ini Subnautica gitu loh, udah lama banget, berarti gue... kata gue nih gue bisa gitu loh main game-game lain gitu loh sebenarnya ya, jadi... Ini banyak dan mari kita lihat lagi di sini ada Upin Ipin ya, ada Upin Ipin juga dan lama banget baru gua enggak upload lagi, gua upload Bosan DOM coy dan itu 8.000 ya isinya 8.000 yang nonton. Lumayan banyak gitu loh pada tahun itu. Berarti ini GTA 5 juga ya. Mungkin sekarang-sekarang juga gua sulit banget gitu loh mainin GTA 5 zombie. Gua enggak tahu apa yang harus gua lakukan lagi gitu loh di GTA 5 zombie. Dan juga untuk melanjutkan misalkan misi-misi Ucok gitu kan. Misalkan kalian coba bayangkan ya, 1 tahun itu ada 360 hari ya kan. Kita genapkan saja. Berarti misalkan gua upload tiap hari 360 gitu kan. Berarti ada 360 cerita Ucok. Mau ngapain? Gitu loh judulnya. Ucok makan, Ucok jual bakso, Ucok jadi tukang parkir, Ucok keracunan. Udah loh, Ucok itu udah cukup gitu loh. Disiksanya sudah cukup. Sudah cukup. Ya, Ucoknya disiksa-siksa kayak gitu tuh sudah cukup ya. Ini Ucok pesugihan. Aduh. Udah cukup ya. Ini bayangkan misalkan gua lanjut ya dari 2016 sampai 2020 berarti 360 dikali 3 kita genapin 1000 ya. Kita genapin 1000 berarti ada 1000 judul tentang Ucok.
bayangin, nggak bosen apa nonton 1000 episode gitu kan tentang Ucok mulu. Dan di sini ya banyak, padahal ini gue main GTA gitu kan, banyak yang suka sebenarnya ya. Berarti gue GTA 5 ini kayaknya gue bakal lanjut lagi GTA 5 sih ya, masih ada kemungkinan gitu loh buat gue lanjut ya kawan-kawan. Namun gue bakal mikir-mikir lagi untuk misi-misinya itu apa saja gitu kan. Nggak mungkin gue main GTA 5 zombie mulu gitu kan. GTA 5 story juga ada gue akhir-akhir ini gue upload, perasaan ada ya, cuman minim sekali untuk editingnya ya. Nah, dan ini dia, pada tahun 2019 kan, berarti tahun kemarin itu ya, nggak lama ya, cuman belum 1 tahun, belum genap, soalnya ini April. Dan sini gue upload bagaimana cerita kelanjutan Ucok, gimana juga kelanjutan channel ini. Nah, ini gue upload tentang si Ucok gitu kan, dan viewsnya berapa? Segitu juga, gitu, 700. Kenapa? Why? Kemana 700 orang, kemana 92.000 orang yang suka tentang Ucok? Kemana guys? Gue juga nggak tahu ya. Banyak dari kalian yang komen, bang, kemana Ucok bang? Kemana bang Ucok? Kemana bang Pius lu? Kemana bang? Gue juga nggak tahu gitu kan, soalnya bukan gue yang kontrol gitu kan. Dan mari kita lihat lagi di sini. Gue searching dulu. Gue kemarin kalau nggak salah ada upload tentang Ucok ya. Bukan si Ucok. Persen? Bener ya? Gue main GTA, cuman GTA yang story gitu ya. Mari kita lihat dulu ke bawah. Nah, ini dia. Menyergap maling sempak Ucok. Itu dia ya. Padahal ini editingnya hampir 1 jam, 2 jam ya. Ini cuman itu sebenarnya nggak patut dibanggain juga ya. Cuman ngedit 2 jam juga. Banyak orang di luar sana yang ngedit beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan gitu kan. Untuk videonya ya, nggak tahu juga ya videonya durasinya berapa sampai ngedit berbulan-bulan. Nah, di sini Ucok ya, padahal kontennya Ucok, banyak yang kangen Ucok. Dan berapa yang nonton? Yang berapa yang nonton? 997, 1000 pun belum sampai gitu loh. Dan like-nya banyak sih, 88, cuman nggak sebanyak dulu lagi sampai 1000. Like-nya dulu pun 1000 gitu loh. Gimana? Gua pun bingung sekarang itu mau konten apa lagi. Jadi gua sekarang itu lebih banyak konten ya. Ya gue mau sendiri aja gitu loh. Misalkan gue mau main game ini, misalkan gue mau saatnya mau main GTA 5, main GTA 5. Pada saatnya mau main Dragon Ball, mau PS1 gitu loh. Jadi gue semaunya gue aja lagi sekarang. Jadi bagi kalian yang masih support, terima kasih sekali. Gue berterima kasih sekali ya masih support sampai sekarang gitu ya. Dan ada beberapa juga masih main. Kemarin itu gue Stranded Deep. Dan ini tiga mod bagaimana jika namatin. Nih namatin GTA lagi juga ya. Namatin GTA dengan GTA San Andreas menggunakan mod Naruto ya. Sini 1300 lumayan ya. Ini sudah menyentuh 4 digit gitu loh. Cuman ini loh beberapa minggu ini. Aneh. Gue juga bingung ya guys. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Itu dia keluh kesah gue dengan channel gue sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin bakal gue lanjutin lagi ini dengan channel ini, dengan video-video random lainnya ya. Entah itu reaction, gamenya random, gak mungkin GTA mulu. Oke, itu saja. Sekian dulu. Sampai jumpa. Salam Kiman.